Ini ini lagi enak. B7 ini maksudnya apa? Merek. Nama penjualnya B. B7 namanya. Ah iyalah. Ini dua kan? Iya. Kok diambil dari bawah? Iya, stok di bawah. Oh, stok di bawah. Yang ditampilkan. Oh, yang itu bebas COVID lah ya. Iya. Benar ya? Ya kenapa udah dipegang semua orang ini kan? Ini kue apa namanya? Karaban. Hah? Karaban. Lihat aja nanti bisa. Rempah-rempah. Ini huruf T. Mereknya T. T. Kurang kurang enak lah ya. Enak. Enggak juga, ada juga di belakang. Maksudnya enggak enak banget. Termasuk brand terkenal itu. Mana brand yang terkenal di sini? B7 SN sama B7 T. SN terkenal. T terkenal. Oh. Jangan tersinggung, tersunggung aja. Ya, lagi, Pak Zon, berikan sekali ini. Bu Ijra kan? Oh. Ya, sekalian, sekalian. Ambil, berarti sekali aja. Iya, ambil aja itu sekalian. Berapa Bu Ijra? Saya dua, udah cukup dua. Oh. Saya mau cari kue yang saya tidak pernah makan aja. Ya. Baru ini kan? Lain daripada yang lain. Iya, lain daripada yang lain. Ini tadi kan? Ini apa namanya? Itu namanya ungul-ungul. Ungul-ungul? Iya. Oke. Okay. Ya. Ungul-ungul. Resoles kemana yang enak? Ini. Isi daging. Isi daging. Oh, ini apa? Apa namanya nih? Resoles. Resoles. Isinya apa? Daging? Daging. Oh, ada. Jeli-jeli aja. 39 kembalinya. Oh, 39. Hmm. 39.000 kembalinya. Bilang, Dok. Mana aku bilang 39 belanjanya, Dok. Kok yang di sana enggak enak ya? Enak, Pak. Yang kok enggak dipromosi sih? Promosi. Oh. Mana lagi yang enak yang dipromosi? Ah, ternyata yang enak aja dia promosi. Benar kan? Subhanallah. Oh iya, ini saya belum pernah makan, Bu. Tadi apa namanya ini? Bolu pecak, Pak. Bolu pecak. Iya. Ini tuh di 10.000. 410.000, 410.000, 410.000. Tapi rasanya sama-sama enggak? Sama aja. Sama, tapi lebih enak yang ini. Lebih enak yang ini ya. Iya. Nanti kalau di YouTube kita lihat, kamu bilang ini aja yang enak. Enggak lah, canda aja. Itu apa? Bolu pecak juga namanya, bukan? Semua ini bolu pecak? Ini aja cucur hidung, lain. Oh, ini cucur hidung. Oh, ini bolu pecak, bolu pecak. Iya. Kok ini kenapa ada air-airnya itu kering? Iya, itu namanya juga airnya, Pak. Oh, ini meresap. Ya, cobalah. Berapa, Pak? 410.000. 410.000. Rp20.000 lah. Oke. Ya. Ini gimana? Lauk pauk. Lauk pauk? Ya. Dan tempe. Oh, lauk pauk. Tunggu ibunya, Mas. Ini ikan asin, Pak. Dan ini ikan asin. Di asam itu. Asam manis. Ya, tukang masak saya juga tahu masak itu. Ini apa namanya? Bihun. Oh, bihun goreng aja? Iya. Oh, biasalah itu. Direbus. Ini apa ini? Itu sayur rebung. Itu kok? Sayur bening. Kok sayur bening juga dijual? Iya, bening. Oh, iya. Buat dimakan. Ada sayurnya. Ada apa, Pak Zopan? Bumbu Bali, Pak. Bumbu Malaysia kayak gitu. Bumbu Malin. Kemarin kan saya kesini makan cendol itu. Cendol? Pernah. Kemarin kan ada jual cendol sini kan? Oh
Oh, oh ini, iya. Ya. Ini apa nih Pak Sobat? Ah, Pak Wan kan? Mana yang enak? Ini kayaknya, kenapa ada perkataan kayaknya di belakang? Belum dirasai satu-satu. Mana lagi enak? Jadi yang mana lagi enak? Ini. Ya saya mau Pak Wan. Berapa hitungnya? Itu ada udangnya. Ini tanpa udang. Oh. Saya suka yang ada udang. Tapi kamu bilang enggak enak sih. Enak. Ya, 10.000 aja ini. Enggak lah, enggak ke bawah Indonesia. Yunis 10.